Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan salah seorang dari kamu menganggap dirinya hina. Sahabat telah bertanya, apakah maksudnya menganggap dirinya hina? Baginda berkata, dia melihat satu perkara yang mana dia dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk membetulkannya. Akan tetapi dia hanya mendiamkan dirinya sahaja dalam hal itu, maka di hari kiamat Allah Ta'ala akan berfirman kepadanya, apakah perkara yang telah menghalang kamu dari berkata sesuatu dalam perkara itu dan ini? Orang itu akan berkata, aku tidak berkata apa-apa karena takutkan manusia, kalau-kalau mereka mengapa-ngapakan aku. Allah akan berfirman, akulah lebih berhak untuk engkau takuti. Hadis ya. Keterangan, tidak menjalani tanggung jawab terhadap Allah itu mencegah kemungkaran karena takutkan manusia, inilah yang dikatakan sebagai menganggap dirinya sendiri sebagai hina. Dari Hadrat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kekurangan yang paling mula berlaku di kalangan Bani Israel ialah bila mana seorang berjumpa dengan yang lain dan berkata kepadanya, wahai si fulan, takutlah kepada Allah, tinggalkan apa yang sedang kamu lakukan ini, karena apa yang kamu perbuat ini tidak harus bagimu. Kemudian pada hari berikutnya dia berjumpa lagi dengan orang itu, dan walaupun orang itu tidak menerima kata-katanya, oleh karena hubungan yang sedia ada, dia masih lagi makan minum dan duduk-duduk lagi dengannya. Bila keadaan ini berluasa dan mereka telah meninggalkan Amar bin Ma'ruf dan Nahi Mungkar, maka Allah telah menjadikan hati-hati mereka yang taat keras seperti hati mereka yang tidak taat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat ini, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran manhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alayhim wa fil 'adhabi hum mukhalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Artinya, orang-orang kafir dan Bani Israel telah terlaknat di dalam kitab-kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan menceroboh. Mereka tidak melarang dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Engkau melihat banyak-banyak dari mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai teman rapat mereka. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka sediakan bagi mereka, yaitu kemurkaan Allah menimpa mereka dan mereka diazab di dalam neraka selama-lamanya. Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi serta apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik sebagai teman-teman rapat. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Ma'idah ayat 78-81. Terjemahan dua ayat pertama ialah Bani Israel terlaknat atas lidah Hadrat Daud dan Hadrat Isa alaihissalam. Ini karena mereka ingkar dan melampaui batas. Mereka tidak melarang sesama sendiri akan kejahatan yang mereka lakukan. Sememangnya tersangat buruk apa yang mereka lakukan ini. Kemudian Rasulullah telah menegaskan, kamu hendaklah menyuruh akan kebaikan dan melarang dari kejahatan. Halanglah si zalim dari kezalimannya, bawalah dia ke arah kebenaran dan kekalkanlah dia di atas kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud. Insyaallah.
apa yang kita dengar dapat kita amalkan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma